cok atau neng ah gereng sing neng well atau cok bit well kan lumayan alhamdulillah. Jin penda mantap. Penda mantap. Ini barang langka. Udang. Udang ya. Sangat sederhana. Cukup meminum secangkir kopi hitam di pagi hari. Masya Allah. Mana kopinya? Oh. Aduh. Luar biasa. Hoyong lauk tinggal. Mancing. Tebak jago maha tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali sahabatku semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dan baiklah hari ini saya berada di Kampung Sukajadi ya. Yang lebih tepatnya berada di kawasan Rawa Bentir, Desa Buniwangi, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Dan hari ini saya bersama Kang Randy dan ada istrinya juga, keluarga juga kesini ikut dan mau acara hiburan ya atau mancing mania di akhir tahun atau menjelang 2024. Dan kali ini kita kenalan dulu nih sama yang si cantik-cantik ini. Halo Neng Nova, Neng Nova siapa namanya? Neng Nova ya, keponakannya Kang Randy ini deh. Aduh, masya Allah. Kenapa mau ikut ke ini? Senang dengan pecinta alam. Masya Allah, tabarakallah. Masih sekolah? Kelas berapa? Kelas 11. Tuh ada istrinya juga. Ini siapa ya, adiknya? Halo, halo. Masya Allah. Malu-malu ya kalau gadis desa mah. Nah, kita ke sebelah sini tuh Kang Rini udah mau siap-siap ya. Udah mau siap-siap mancing. Gimana Kang Rini, udah siap Kang Rini? Wah, jangan sampai malu-maluin saya nih. Oh, siap ya. Jadi hari ini kita healing dulu hiburan ya di akhir tahun. Hiburan akhir tahun 2024. Ngomong-ngomong nih, jersinya baru nih. Iya dong. Ini jersey dari Yusri Industries ya. Buat kalian-kalian yang pengen bikin jersey, yang senang olahraga gitu ya. Olahraga. Jadi bisa dikepoin Instagramnya di Yusri Industries. Yusri Industries, saya nanti cantumin di bawah di link deskripsi. Wah, mantep banget ini. Cocok ya buat pecinta alam. Bahannya bagus. Ini dari bahan dry peat. Oh itu. Jadi kalau itu bisa menyerap keringat dan juga enak di bawahnya. Wah, ringan. Mantap. Nah, ini kita belum mulai nih, sebentar lagi kayaknya udah mau start ya. Kita tunggu nih di pas mau setarnya. Detik-detik menegangkan ya. Biasanya kalau apa namanya? Pas mau setar gitu. Paling seru ya. Bagaimana keseruan kita untuk mancing nantinya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Nah, maksud dan tujuan anak simkuring, ibu bapak, ngayakeun anak ieu panten kegiatan teh tadi hiji mempertahankan budaya. Nu kadua teh bertujuan mah aya bahasa pesta rakyat. Nah, ieunya anu tos tiasa hadir ka Rawa Bentir seurnya antawisna aya Cianjur turunan kidul. Keun hari jadi Cianjur. Nah, ini orang dedel ku sadayana, nya dukung ku sadayana, ku sukuring dipintonkeun. Nah, iya, Rawa Bentir nya aya nanyuna dudu petualang dina TikTok atawa napi di media sosial mah aya dina Facebook. Menit lagi. Menang tuh. Kita menunggu. Studio panan gimana? Dan baiklah sahabat, kita sebentar lagi acaranya mau dimulai ya. Kita udah siap-siap semuanya dan yang sudah hadir juga udah lumayan cukup banyak juga. Kang Rendy udah siap nih. Kita mau mulai. Mancing mania di situ Rawa Bentir akan segera dimulai.
berhitung dari 10 sampai 1 nanti didengarkan suara gong. 1. Wah, siap-siap Kang Ade. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ayo. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk semua tim pemancing mania yang ada di situ. Waduh, langsung dapat Pak RT ya. Masya Allah. Gimana RT? Berapa kilo? Neng, kasih semangat Kang Rin, Neng. Ayo semangat, semangat Kang Rin, semangat, semangat gitu. Mana tuh? Wah, hmm. Oh, kudu semangat atuh. Orang liliwet. Orang party. Mulum lauk, Lin. Mulum tahun baruan apa? Orang bakar-bakar hasil mancing. Lamun ke teu bisaeun, getosan kuning heuh. Wih, Kang Rendi. Enggak apa-apa kecil juga. Ah, lumayan alhamdulillah. Barangkali kalian ya guys, kita mancing bareng di sini. Boleh. Tapi setahun sekali. Iya. Akhir tahun dibuka. Setahun gitu ya. Wah, lumayan. Ya, semangat Kang Rendi. Semangat, semangat Kang Rendi. Gimana ini teh? Gimana ini? Belum ngopi kayaknya Kang Rendi. Kayaknya belum ngopi tapi ya. Kurang. Kurang greget. Benar. Lihat ke sebelah sininya ya, sahabat ya. Ini sudah ramai banget. Waduh, Bapak Jian ya mantap. Silakan ramai banget ternyata sebelah sini juga ya sahabat. Waduh. Batari luar biasa. Wah, si baju beureum paling kaler. Buah-buah lauk emas eta nu dicirian. Setrek. Lauk beureum. Dan sahabat ya. Masya Allah ini kabutnya udah mulai turun. Kayaknya suasananya mau hujan ini. Gua salah emang di tengah lumpur tuh udah kabar itu. Mabal tuh. Gantian sekarang sama Mang Ucil ya. Pancingnya tuh. Karena Kang Rendi udah ini katanya udah lelah dari tadi. Tah cicing tah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya hodamul khodam hadir. Tuh. Oh. Siap. Dat. Angkat deh. Yeah. Dat. Cil. Dat. Kayak urang salah, lain batur salah, ieu urang jadi kudu diri. Alhamdulillah akhirnya turun hujan Kang Ucil. Alhamdulillah. Tapi tetap bertahan ya tuh. Tahan betulnya, semangat. Walaupun hujan turun, yang namanya mancing itu tetap bertahan di lapaknya masing-masing. Kita akan melihat penampilan calung Sunda yang dipimpin oleh Bapak Muslim dan rekan-rekan yang lain ya. Ini dari asli putra daerah Desa Buniwangi dan Bunijaya. Sambil hujan ngelirincik, aduh Masya Allah deh.
Karena dari tadi pagi ya cukup melelahkan mancingnya, dilanjut sampai esok jam 9 pagi. Jadi masih berlanjut untuk nanti malam juga para pemancing di Rawa Bentir. Dan setelah barusan nonton acara Calung Sunda yang dipimpin oleh Bapak Muslim dan rekan-rekan yang lain ya. Dan hari ini sobat saya mau ikut mau acara makan ya di rumahnya Bapak Tarya. Kita katanya udah disediain nasi liwet. Aduh. Assalamualaikum. Aduh, ya. Rawasin tuh di dapur. Menuju Siduru. Assalamualaikum. Neng. Daramang sadayan ada mang. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Sami-sami. Aduh ya sudah capek dari tadi pagi. Masya Allah tuh disediain nasi liwet sama si bapak. Ada ikan asin apa itu teh? Ikan asin peda mantap. Peda mantap. Masya Allah ya. Nah ini barang langka. Udang. Udang ya. Ikan udang, ikan udang. Barang langka ini mah. Ya, cari oh, sahabat ya. Nya kampung gue teh mencetnya. Nah. Ada orang ini teh. Pas mencet nih ngelihat. Oh, ini udangnya mantap sekali nih. Lagi mencet ya. Yang apa dia? Hah? Yang ikan. Eh. Eta pas ya Allah ya Rabb. Mantap ini mah ya sahabat. Pasti balikin nggak gua? Ayo nami hindi, PRT nami hindi. Aduh, bener nikmat luar biasa ini mah. Alhamdulillah, pete sama sambal terasi. Aduh, tambah lagi udang melencah. Goreng. Mau lanjut sampai besok ini teh? Mau lanjut sampai besok di sini atau mau pulang? Menginap. Buat ya nih makanan tradisional nih. Opak sampe. Oh, Yusra mau nggak? Nih, cobain. Enak itu. Enak nggak?
enak. Dan untuk pemancing ya, sampai esok hari jam 9 pagi. Dan kita akhirnya saja di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih juga yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.